Baik, inilah kondisi pemakaman korban pembunuhan ibu dan anak Titi sama anaknya Amalia Mustika Ratu. Saat ini pusara kedua korban sudah dua tahun berlalu, kasus ini masih belum terungkap oleh pihak kepolisian. Dan beginilah kondisi makam kedua korban ibu dan anak yang hingga saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan dan belum diketahui siapa pelaku dari tersangka yang atau pelaku yang berbuat keji terhadap ibu dan anak ini. Baik, demikian laporan langsung dari pemakaman umum Istuning di kawasan Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dan saat ini kondisi makam kedua korban sudah diteki menggunakan nisan yang permanen sehingga terlihat jelas kondisinya.